dari Adi MRD. Yang legend dari Brawijaya 4 itu tukang somainya yang di PL. Oh, Ujang. Oh, Ujang. Batagor apa somainya? Batagor apa somainya? Batagor. Lu jangan sotoy dong. Ini kita marah. Tapi Ujang ngeselin. Ujang itu lu beli goceng, beli ceban sama, Bos. Sama kayak sate. Iya, jadi mendingan lu beli goceng aja, jangan beli ceban. Karena sama aja porsinya. Kita udah tahu tuh licik-liciknya mereka juga ya kan? Iya, dasar licik-licik. Dan curangnya dia selalu ini, kalau kita bayar, lu mendingan bayar empuk. Oh iya, 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 iya. Karena kalau lebih, suruh ambil, abisin comainya aja katanya. Anjing banget, jadi kita bayar goceng, bayar pakai ceban, kita bayar minta kembalian goceng, suruh ngabisin somainya aja, udah somainya aja deh, nggak ada kembalian, dia bilang gitu selalu. Iya, iya, selalu gitu ya, si anjing emang. Emang legend. Cuma gue bingung, kenapa yang ngetren Batagor ya, kenapa somai gitu, banyak banget yang enak-enak gitu zaman dulu. Albert ya? Ada ya, mie ayam legendaris, mood, ada pecel ayam. Wah, itu ya. Sampai sekarang masih Citro. Citro, gule. Citro panas. Bentar, Citro itu terkenal gara-gara yang jual itu mukanya mirip sama bruder kita. Oh iya. Jadi ada pecel ayam gitu, teh botol ada, teh botol sama aja rasanya. Yang ini beda, Bos. Beda. Gila loh. Ada warso, warso itu jualan makanan ramesan lah. Terus habis itu ada mie ayam, ada mie ayam ketoprak ya kan, yang pesannya selalu. Wah, si siapa si ketoprak tuh si yang saudaranya mut lim ya? Lim. Pesan kecoa enggak pakai gado-gado. Ya, gitu. Nah, jadi oh, sate cuma sate. Iya, sate juga kasihan tuh sate. Gua sampai hari ini enggak tahu nama asli siapa. Iya. Sate. Manggilnya sate. Tetot gitu. Tetot anjir gitu. Sama kayak mau dia konsepnya kayak Ujang juga sama. Lu mau pesan goceng, mau pesan dulu 2500 dapat 10. Lo pesen 2500, lo pesen goceng, yang keluar 2500 semua. Yeah. Jadi anak-anak tuh udah banyak yang cuma ngomong, teh, 2500 teh, teh goceng teh, ada yang bilang, teh anjing lo teh, gitu. Yeah. Teh bangsal teh, keluar sama, sate semua. Kalau yang warso gue inget itu yang ceritakan maksudnya warso masih dulu ya, ya warso masih dulu. Atau kenapa saking enaknya sama jumlahnya sedikit dulu kelas 1 kelas 2 nggak boleh makan warso sebelum kelas 3 ngabisin. Nah, habis itu baru kelas 2 boleh jajan. Cuma kelas 3 doang yang boleh jajan warso. Itu namanya warso. Nah, makanannya paru. Empal ayam sambelnya sih yang enak tuh sambel kerupuk sayur itu ya juga kering tempe sayur lodeh gitu aja makannya sebenarnya ya itu aja empal paru ayam tapi kita dulu nunggu sampai jadi kelas 2 dulu iya, baru tapi dikultuskan ya. Kayaknya dikultuskan iya, gitu kayaknya jadi kelas 3 harus dia jualan di belakang iya dia jual juga di dia cuma jualan di taman belakang di mana adalah taman Mara belakang itu biasanya 3. Yang nongkrongnya kelas 3 atau kelas 2 akhir-akhir lah iya double nongkrong lah jadi buat kita tuh kelas 1 tuh merupakan sebuah achievement untuk kayak bisa makan warso kapan gua bisa makan warso nih gitu. Pecel ayam yang legend di PL itu pecel ayam Waringin Anom buatan Ibu Sutika sama Pak Kumis itu dulu kalau kita nongkrong di ACPL, American Club American Club PL, itu ada warung pecel. Aku makan bule American Club tuh. Iya. Supirnya tapi. Supirnya di mana? Bosnya enggak. Sama yang di itu, depannya di Mustika Hut itu. Oh iya, Mustika Hut, bos ayam. Ya, pecel ayam itu sampai sekarang masih jualan di belakang mana nih? Rumah sakit Brawijaya. Dekat sekolah anak gue itu. Ya, mentari. Sombong. Kaya nih berarti orang kaya sampai sekarang. Rajin bekerja. Rumah sakit Brawijaya itu sampai sekarang masih legend karena Bang Sandiaga Uno pun masih jajannya di situ kan. Ada. Rawon juga enak ya rawon juga. Rawon lagi lah ya. Pembahasannya itu lagi. Itu pecel kan jajanan kelas 1. Kebalik. Pejajanan kelas 1. Jadi tapi saking kita pengennya cuman duit terbatas ya. Kadang-kadang pesen nasi sama tempe doang. Nasi sambelnya gitu. Jadi enggak pakai ayam. Pakai kuah sop. Tempe. Itu udah paling legend. Makanya kita sampai sekarang ingat lah kebaikan. Kalian lihat gua dulu. Jadi pesan itu doang. Jadi itu apa tandanya? Itu bukan anak-anak sultan juga berarti kan. Nah. Kita masih makan nasi pakai tempe sama kuah sop biar ngirit ya kan. Betul. Jadi itu anak sultan yang merendah. Ya. Lah kami miskin aja, lah kami miskin. Anak sultan yang dihukum tadi. Dari triple X. Anjing. Wah, anjing. Pernah ada yang mati? Pernah ada yang mati enggak? Anjir. Satu lawan satu waktu partai. Thank you.
mau jawab ya. Serius gitu. Mau jawab serius apa mau jawab bohong nih? Cie gitu kesannya. Enggak lah, kita nganggap gitu. Partai one on one itu kan cuman apa ya? Kita nganggapnya lucu-lucuan lah, berantem biasa aja enggak sampai mati gitu. Makanya dibilang yang di video kita itu ada aturannya kalau partai. Lo kalau berdarah lo kalah atau lo jatuh, lo nyerah juga udah kalah gitu. Jadi enggak ada namanya berantem sampai mati, sampai satu apa tangan kosong berantem sampai mati mah enggak ada gitu loh. Itu cuman kita juga berantem gitu, kita nganggap itu hal yang biasa lah gitu. Enggak sampai lu celaka gimana gitu enggak. Jadi berantem di kita tuh ya apa ya namanya berantem tuh lebih ke penyaluran energi lah kalau zaman dulu karena enggak ada gadget, enggak ada apa dan segala macam ya kita ngapain ya? Ada TikTok kan? Ya, enggak ada TikTok salah satunya gitu kan. Ya kita berantem itu berantem yang wajar-wajar aja dan kita enggak berantem untuk membunuh pada saat itu, berantem untuk hanya yaudah, namanya muda jagoan siapa sih gitu kan gitu macam gitu gitu sparring lah sparring gitu maksimal mati rasa lah mati rasa ya paling bengkak tangan gitu kan tapi nggak sampai mati mah nggak mungkin lah lo berantem satu lawan satu mati. Partai itu tawurannya aturannya itu kan ya aturannya kalau jatuh 3 kali itu udah nggak itu kalau tinju nggak partai gini kalau lo jatuh nggak boleh dipukul lagi jadi kalau jatuh dulu orang yang bangun lagi kalau nggak bisa bangun ya udah lo berarti kalah gitu lo nggak bisa bangun lagi atau lo nyerah ya selesai, lo berdarah juga ditanya lagi, lo mau lanjut nggak gitu, kalau nggak ya udah selesai di situ dan kamu setelah suka partai nggak lanjut sampai suka, enggak. Kita nggak ada kan setelah partai masih dendam gitu nggak ada setelah partai selesai gitu ya karena dari Alif Megantara nggak mau benerin, mau dikata fair, gentleman, no it's not, then why to not lend their energy to be used on sports competition? Is there anyone who would like to actually at that time we follow some of the competition but we never win, we never won at that time, ya kan? So better to fight than follow the competition, ya kan? Yes. Poin pertanyaan sih mau menanya ya apa kenapa energi zaman dulu dipakai buat berantem nih? Itu laki apa buat? Laki kompetisi. Nggak ikut kompetisi. Ya ada juga kok kalau kita ikut kompetisi olahraga. Enggak, macam-macam PL Cup, Bonds Cup, ada bola, CC Cup, ya kan, juga. Basket. Tapi nggak pernah menang, masalahnya. Ya, tapi namanya cowok, anak muda zaman dulu energinya kebanyakan gitu kan, kita juga cari aktivitas lain lah. Kalau dibilang tidak apa namanya apakah itu berguna atau tidak memang nggak ada gunanya sebenarnya gitu kan, tapi pada saat muda kan otomatis kita ada emosinya berluap-luap dan segala macam, at least kita nggak membunuh, nggak tawuran merugikan orang lain di jalanan dan segala macam, ya kan gitu, yang kita anggap fair itu seperti itu, jadi bukan perkara berantemnya itu baik atau tidak gitu kan. Ya nenek moyang lo juga pasti tahu berapa gitu. Marah kok emosi banget enggak lo nggak marah lo ngomong ya. Ya pokoknya gue tambahin dikit deh ya, jadi memang berkelahi itu bukan hal yang baik gitu, tapi at least ya benar kata Benson tadi, kita paling anti namanya tawuran gitu, karena kalau tawuran berapa banyak orang yang tawuran mati ya kan, orang-orang nggak bersalah, belum korban-korban kena orang lain yang lewat atau apa kesambit batu apa, nah kita bukan yang nggak berani tawuran tapi emang kita nggak mau gitu yes. bukan cara kita gitu. Oke, mohon maaf mau tanya, sebenarnya bursa komedi itu apa ya? Bagaimana pendapat Anda tentang bursa komedi? Bursa komedi lucu sekali. Sudah pernah nonton atau belum? Belum. Gua akan wawancara Pak Darno tentang bursa komedi. Pak. Pak Darno. Oke, jadi dulu di satu stasiun TV lah, apa gue lupa. Antv ya kalian. Ya. Ada acara bursa komedi lah gitu, bursa komedi gitu. Nah itu ada acara ada Komeng dan segala macam gitu ya. Komeng udah ada. Si Klik Pelipur Lara ya. Pokoknya ya. Nah di salah satu iklannya tuh ada segmen dia lagi nanya ke tukang bajai gitu. Sudah pernah nonton bursa komedi belum? Oh sorry. Wah coba. Menurut bapak bursa komedi gimana? Coba gue nanya gitu ya. Benson yang jawab. Benson jawab. Gitu. Ah ini di create ulang. Di create ulang. Ada coba di YouTube. Coba. Ini membawa acara ini supir bajainya. Coba bawa bajai. Coba dong. Nah gitu. Di KW. Menurut bapak bursa komedi gimana?
Bursa Komedi lucu sekali deh. Sudah pernah nonton belum? Belum. Itu ceritanya. Kenapa? Gua enggak tahu gimana pas itu ya. Itu lucu banget buat kita-kita dulu yang kurang hiburan. Iya. Nah, itu pas lagi ada itu pasti dibawa ke sekolah gitu kayak. Lu nonton enggak kemarin yang ini gitu. Sampai segala macam film kan kita bahas dulu ya, film. Bahas film ya. Kita suka bikin skenario-skenario sendiri terhadap G13 PKI. Karena tindakan PKI, apakah Anda tahu? Sekali. Jadi, bagaimana pernah nonton tentang PKI? Dikit kali deh. Sudah pernah nonton belum? Belum. Ini cerita, cerita. Bagaimana pendapat Anda tentang Bursa Komedi? Loh, kok teman saya diputus? Berarti saya sedang difitnah sekarang. Iya, tos dulu fitnah. Ah, fitnah lu. Darah itu memang warnanya merah jenderal. Yeah. Masa? Yeah. Iya lo, iya. Loh, kok teman yang membunuh itu anak-anak tadi. Berarti? Pasti saya lagi di Bursa Komedi sekarang. Berarti teman saya lagi putus. Oke, okay, itu tadi kita udah cukup banyak jawab-jawab pertanyaan dari komen-komen, enggak pertanyaan sih, komen-komen kalian gitu kan, kita kasih respon dan segala macam. Ingat sekali lagi ini video, apa namanya, itu euforia dari kita buat kenang-kenangan gitu ya. Yang enggak bagus jangan ditiru, yang bagus ditiru ya kan. Kalau kalian punya teman atau mungkin yang nonton udah pada punya anak yang masuk SMA atau ponakan, punya ponakan dan segala macam. Yang lagi cari sekolah masuk PL deh kalau pengen apa namanya anaknya berkarakter gitu gitu kan dan persahabatannya solid kayak sekarang lah gitu kan. Ini apa ya, ini salah satu contoh nyata lah bahwa apa pertemanan dari SMA itu sangat berkesan gitu ya, kita solid even setelah 20 tahun masih tahu-tahu bareng saling support. Saling tolong-menolong bantu bisnis satu dan lainnya. Iklan dulu dong, koperasi PR. Kita bikin koperasi. Kita bikin koperasi nanti bikin yayasan, ya enggak? Bikin yayasan. Jadi kalau kalian nih sekarang Persemar. Ingkraka. Kalau kalian sekarang masih di bangku sekolah nih, masih SMA, coba tuh bawa handycam dong kayak kita. Rekam. Punya enggak? Iyalah. Cobalah jadi anak sultan lah saya sekali. Oke, jangan lupa 1, 2, 3 komen, like, dan subscribe, guys. Ya kan? Dan tag Mas Menteri. Iya, Mas Menteri. Oke. Okay. Bye. Ciao. Ciao.